Jangan sampai kita itu terjebak pada jabariyah yang sehingga segala sesuatu kita katakan pangeran, padahal kita masih belum masuk dalam tingkatan ruh jeru. Disik ketok njogo, misalnya ketok sing kerja niku Zaid sing nyebabno iki corona, terus langsung kita katakan sing nyebabno pangeran. Ya aja. Tapi juga jangan terjebak menjadi Mu'tazilah sehingga corona itu mempunyai kekuatan ngene-ngene tanpa kita memahami bahwa hakikate niku sangka pangeran. Tapi harus kita lihat lahiri corona niku nggih makhluk sing kasap, sing kerja, sing ketok niku nggih makhluk, tapi hakikate sing annafi sing manfaati niku Gusti Allah, sing madharati niku Gusti Allah. Kita harus berpedoman dengan dawuh Gusti Allah, kul laisibana illa ma kataballahu lana wa ma illa ma kataballahu lana kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa maulakum wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakan Muhammad, la yusibana, ora bakal ngenani ing kita musibah opo wae illa ma kataballahu lakum illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah ditulis karo Gusti Allah. Tapi karena kita enggak tahu yang ditulis itu yang apa, makanya kita harus waspada, aja nantang. Karena ora roh sing asline niku sing ditulis karo Gusti Allah sing dikan kita enggak roh. Namun kita harus yakin apa yang terjadi kabeh niku pun ditulis. Ya niku dengan pendekatan wujud sing kabeh ana itu. Namun nggih, kalau kita lihat apa yang didawuhna kalih Syekh atau Ilah bahwa kita niku gampang lebih percaya karo khoyal, lebih percaya karo ayang-ayang daripada percaya karo kenyataan, karo realita. Kalau kita kembali kepada realita, segala sesuatu apapun tidak akan mengenai kecuali ditakdirno karo Gusti Allah, kecuali sudah di garis no karo Gusti Allah, kecuali dilakono karo Gusti Allah. Namun kita kadang-kadang terlalu geniku mempercayai takut karo khoyal. Geniku khoyal niku apa yang jadi prediksi akal, apa sing anu, apa sing gak mesti terjadi niku. Niku khoyal, khoyal niku perkara sing ora mesti terjadi. Mestine kita mengedepankan akal. Gak akan kenek lek ora di takdirna karo Gusti Allah. Kan mesti ngoten. Apapun yang ditakdirna Gusti Allah, kita ndak bisa menghindar. Apapun yang dihindarkan oleh Allah, kita tidak bisa, kita gak bisa mengusahakan. Anda diterasakan iku, wa iyam saskallah bidurin falakasi falahu. Lek Gusti Allah ngarepno kenek, gak ada satupun orang yang bisa menghilangkan. Wa iyuridka bi khairin falaro dan lifatlik.
kalau Gusti Allah mengendaki kita baik, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghilangkan atau untuk menghalang-halangi apa yang dikendaki karo Gusti Allah. Iku sing perlu kita tekankan. Jadi tetap seperti anake corona, bahkan ya penyakit macam-macam, kita jangan terjebak pada akidahnya Mu'tazilah sehingga ketakutan yang berlebihan. Wedi temenanan wae iki kok iso dadi ngene iso dadi menyebar. Karena itu malah justru sing marakno lara menungsa ya deng riku. Awake dhewe. Tapi juga jangan kita ikut jabariyah bahwa yang terjadi kabeh wis wong gak duwe ikhtiar sama sekali, niku kabeh kok pangeran. Iku bener apa yang dikatakan Jabariyah, kabeh kok pangeran, iku ing dalem batine, ora ing dalem lahire. Nah, kantun bagi kita tingkatane niku ndeloke sing dilek, ndeloke sik awake sik pandangane sik lahir, sik wedi, sik anu ya amalno sing lahir. Lek kowe wis teko batin ya ora masalah, kowe ora nglakoni. Ora ndelok dohire ya terserah kamu lakukan apa saja terserah. Lek pancen umpama kowe mati mbok kene apa, apakah itu kamu sudah yakin kabeh teko pangeran. Dan langge, saya kata yang luwe ya sih. Mumet terus ganti duit ya sih. Bingung, ngoten yo. Amal no sing lahiri berarti waspada niku wau. Niku untuk nanggapi sing masalah kaya ngoten niku wau. Kalau orang itu tidak berani nopo ngrumati jenazah karena ketakutan, takut kena singgo kena singgo wani blas, ya tidak apa-apa, itu tidak berdosa karena pancene enggak wani. Tapi rumah kula sing enggak wani kabeh niku nggih karena terlalu jabariyah, terlalu kodariyah bahwa seakan-akan corona iso koyok pangeran iso gawe ngene iso gawe ngene. Nah, kita tetap konsis karo perintah Gusti Allah. Zaman Kanjeng Nabi ya panggah didusi, panggah disolati. Ya sak niki nggih ngoten, panggah didusi nggih panggah disolati. Nah, disolati. Lale terpaksa kita enggak bisa, enggak berani ngedusi ya tayamumono lah, ojo sampai enggak ditayamumi enggak didusi mesti ngoten. Karena belum ada pendapat karena taun niku enggak disolati, enggak dimandikan. Mati syahid yang fil akhirah sehingga gak didusi niku sing enek khilafiyai adalah orang yang mati karena kebakaran, mati karena dibunuh orang dengan zalim, dipateni wong, mati karena perang dengan buhut. Pokoknya orang-orang yang dibunuh dengan zalim niku wonten sing ngarani ngoten, lek sing liyane mboten enten. Kejaba pendapati Syekh Hasan Basri dalam kasus tiyang sing napa niku nifas, mati karena nifas niku mboten di dusi, mboten di salati. Mek niku tok. Lah mungkin orang-orang yang gak ngelakoni, gak ngedusi atau gak
memandikan, enggak apa itu namanya, enggak memandikan dan enggak nayamun, enggak nyolati niki dipadakno karo mati karena nifas. Mungkin atau memang karena enggak ngerti. Cuma ketakutan sing luar biasa, ngoten lho. Mungkin ngoten. Terserah. Ya rasane yo gak oleh ketakutan yang luar biasa niku gak oleh. Pun niku sing perlu di terusaken dimulani. Jangan sampai kita terlalu percaya dengan khayalan. Akan berakibat gini, tapi kembalikan kepada yang rasional, sing wis pasti. Nah, sing pasti nopo, sing pasti bahwa segala sesuatu niku lek karo Gusti Allah ditentokno yo akan terjadi, lek enggak akan ditentukan tidak akan terjadi. Niku sing pasti niku tengriku. Semuanya ditentukan kali Gusti Allah. Karena Allah wala syai'a ma'ahu. Nah, terus untuk mengetahui takdir kita enggak roh sing takdirno. Cuman ya harus kembali kepada syariat. Syariat ini ku bener-bener terjadi lek. Napa ngedusi niku iso marakno ketularan apa hanya karena dasar ketakutan tok. Niku sing lek dasar ketakutan mergo watek niku nggih mboten pareng, itu harus ada riset, harus ada betul-betul mengakibatkan terjadi temenanan. Mulane gak jumatan barang niku nggih ngoten. Ora kenek terus dengan adanya corona terus akhirnya gak jumatan, terus akhirnya gak jamaah. Enggak, mergo khoyal-khoyal niku. Tapi kita yang rasional mawon. Nah, sing rasional dari wong di daerah aman, awake ora loro, awake sehat, kok terus ninggalno jumatan, ninggalno jamaah karena ketakutan. Lah sing ditakuti sing di wong barange ya ora enek, ora roh lah. Niku sing mesti bahaya niku. Jauh dari mulane sehato ilah dawaken ma kodaka syai'un mislul wahmi. Ati ma kodaka Allah syai'un makodaka syai'un mislul wahmi. Ora enek perkara sing nuntun maring sira, sesuatu sing nuntun maring sira sing madani karo waham, waham khoyal. Waham niku salah cipta niku lho. Iku marakno nuntun ngaring niki ngarakno ngeten. Yakni waham niku lah sebab tomak ing dalem menungsa, sebab tomak ing dalem sesuatu apapun. Padahal waham niku perkara sing amrun adamiyun. Waham niku kapan sangka khoyal. Iki golek ngene masana marakno ngene marakno ngene niku khoyal. Ibaratun anta khayul wal khisban atakdiri kira-kira. Tapi kenyataane nafsu niku selalu manut maring waham melebihi daripada manut maring akal. Bagaimana tidak, kewateknya orang itu lebih takut daripada lo ikut takut dengan ulo, sebab punya dugaan ulo niku akan menjadi madorot. Bahkan takut pada tampar sing diuleti sing dilonyoi lo karena bentuk ulo. Padahal kalau kita itu manut maring akal gak akan lari, sebab
perkara sing ditakdirno pasti terjadi, perkara sing ora ditakdirno pasti ora terjadi. Sehingga kita gak akan tomak pada segala sesuatu. Mesti ning ngoten. Nah, coba le ahli warok sing khos niku ahli qanaah, ahli tawakal sing dalam hatine pun boten wonten hubungan kalih makhluk sehingga tidak mencurigai pada sesuatu. Lek panjenengan pun boten mencurigai pada sesuatu soal ana hubungan karo makhluk, itulah orang merdeka. Anta hurun innama mimma anta anhu ayisun. Kamu akan merdeka dari sesuatu yang kamu putus asa. Nopo maksude kamu akan merdeka tidak mengharapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak menganggap tidak akan pernah terjadi. Lek panjenengan nganggap ora gak mungkin kena corona, wis salah gak apa-apa. Merdeka dari tekanan corona. Tapi selama panjenengan boten putus asa, kenean iki marakno kenean ketakutan, gak akan merdeka. Gak merdeka wae, tertekan kalih ketakutan yang semacam itu. Dan wau kula aturaken bahwa ketakutan itulah yang menyebabkan kita sakit di mana tengriku. Gampang kena mergo dawuh Gusti Allah, ana inda dzanni abdi bi. Makanya di dalam pengobatan nang dokter barang niko harus pakai sugesti waras wis ora ana apa-apa kene apa-apa malah waras sampean kudu ngrembalan aja ditakut-takuti kok ngene lho kowe malah ngene lho paling malah tambah wedi. Waras wis lah waras itu malah justru penyaku pengobatan 75% sembuh sapa niku malahan nggih sangka zon niku ya memang enek. Kadang-kadang perlu ditakut-takuti niku enek karena ada masalah politik. Di Imam Ghazali nyeritakaken wonten tiyang wonten dukun. Dadi enek wong keluar menyang keluarga berapa tahun enggak duwe anak. Terus njaluk petunjuk nang dukun nang tabib ini bagaimana koran duwe anak-anak. Sekarang tabib ini dikandani sampan wis ora usah kepingin anak. Umure sampan ini karek 40 dino tok. Wis mati 40 dino tok ya. Ora usah wedi ora usah kepingin anak napa-napa isan. Wis kaya nyedeki nang pangeran. Akhire sing wedok iku ketakutan ora doyan mangan. Wis wiritan tok wedi terus nang pangeran ngadep nang pangeran ora pati doyan mangan ora pati gelem turu. Sedek wis 40 dino. Awake wis kurus. Teko nang tabib wae lha kok mboten mati wis 40 dino ngene. Wis ngeten sakniki kumpula karo sing lanang. Sampeyan akan duwe anak. Mergane sampeyan gak duwe anak niku kelemon. Hormone ketutupan. Lah sampeyan tak kongkon diet wis jelas gak tandang. Tanya ngene tak konokno niku kan akhire kan yo wedi terus akhire wis kurus. Saiki wis kurus saiki sampeyan wis duwe anak sampeyan. Akhirnya duwe anak temenanan ngono lho. Aku yo enek nakut-nakuti kaya ngoten karena unsur politik ngoten lalu nih kan kurus wajan ya kan wedi niku penting ngerti ora usah ngerti jadi aja sampai ditangkapi dengan yang serius pun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.